ada manfaat macam ni untuk owner video jadikan pelajaran, bukan dilawan. Manfaat apa tu? Tak jumpa? Apa ni? Bahasa salah tu bukan manfaat, tapi manfaat. Manfaat? Ha, mungkin juga. Tengok makna manfaat pula. Guna, faedah, kejadian itu tidak akan memberi manfaat kepada siapa pun. Mudah untuk laba. Dah. Panjang sangat tu. Maksud dia, video ni tak berfaedah eh. Kalau tak manfaat, kenapa pula komen? Kan elok scroll je. Tak berfaedah kan tengok video tu. Bila tak ada manfaat, elok kita terabaikan saja. Ha, kalau dah komen tu, adalah manfaat dia. Sama ada positif atau negatif. Kalau ikut apa yang bro tulis ni, adalah manfaat dia. Cuma negatif lah pada adik. Tapi tetaplah ada manfaat kan. Setiap orang berbeza. Begitu juga dengan konten. Mungkin pada pendapat adik tiada manfaatnya, tapi orang lain berbeza. Video ni ada dua manfaat yang penting. Sama ada dalam bentuk hiburan ataupun berbentuk pendidikan. Itulah pandangan saya. Manfaat. Kalau asyik nak cerita manfaat je, tengoklah buku sekolah. Tengoklah buku Encyclopedia. Ha, sebut pun tak reti kan. Itu lebih bermanfaat daripada membuang masa tengok video ni. Tengok sama sini. Ada manfaat ke? Sama ada bermanfaat atau tidak adalah bergantung pada kita lah. Menggunakan apa yang kita dengar dalam video ataupun apa yang kita baca kan. Kadang-kadang konten berilmiah, tengok sampai habis. Ceramah agama. Tapi masih juga kita tak manfaatkan. Itu persepsi masing-masing lah. Macam adik kan. Ada orang suka tengok Amy Search. Ada orang suka tengok Arwing. Ada orang suka Americas. Main tengoklah dia punya. Kita rasa tak sama dik. Ini saya buat konten ni bukanlah nak lawan apa yang adik tulis. Tapi saya nak mempergunakanlah komen adik tu. Supaya komen tu adalah manfaat kepada diri saya. Dan mungkin juga orang lain yang tengok ni. Bukan apa. Kalau setakat adik komen je, tapi jadi macam tu saja kosong, tak ada orang lain tahu, tak ada manfaat juga kan. Jadi bila saya buat ni, memberi manfaat terutamanya kepada saya. Dapatlah beberapa sen kan. Tengoklah beberapa view video ni. Kalau masih baik dapat banyak view, bolehlah kan belanja adik gula-gula. Itu pun kalau saya kenal siapa adik. Jadi terpulanglah kepada adik, sama ada nak meneruskan diri, nak jadi netizen, jadilah netizen. Mungkin ada manfaatnya. Manfaat lah dalam dia adik. Mungkin adik akan jadi lebih berjaya. Mungkin jadi lebih handsome ataupun lebih kaya dengan jadi netizen, dengan memberikan komen sebegitu. InsyaAllah. Okay, cukup dah setakat itu. Berapa perkataan manfaat yang keluar dalam video ni? Boleh tinggalkan komen. Ada siapa yang kira tak? Tolong komen sikit. Mana tahu tiba-tiba ada rasa nak bagi hadiah. Boleh subscribe sekarang dan tengok video lain.